Merdeka! Pahlawan itu adalah orang yang telah berjuang hidup dan mati untuk putra-putri Indonesia. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Pahlawan itu kamu. Iya, kamu. Dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah. Pahlawan itu satu untuk semua. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, pahlawan itu anti tusun yang dapat memberikan garis yang putih, merah dan putih. Maka selama itu pahlawan itu adalah seorang yang rela berkorban tanpa berpikir keluar. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan pahlawan sekali itu lagi. Be the one. Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Pahlawan itu tangguh, berani solo versus squad. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, pahlawan itu virus. Lebih baik kita hancur mundur daripada tidak merdeka. Menurut gua, pahlawan itu adalah mereka yang selalu bisa membangkitkan semangat di saat yang lain senang. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Merdeka atau mati!